saya boleh berenang ke atas penghujung ke Bukit Satu. Saya boleh naik bukit, saya boleh naik gunung. Menyelamatkan saya ya, daripada air mah banjir besar itu. Ya, Nabi Nuh kata, dah maaf, sumar jauh, memperintah, tidak apa-apa. Tak ada siapa yang boleh selamat lagi. Melainkan orang yang dikasihani oleh Allah. Dah ada perubahan itu, naik kapal. Nak ada. Kita bayar anak Nabi dan anak Rasul. Tapi jangan sampai semua anak Nabi kaum itu tidak. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab sirahnya menerangkan keturunan Nabi Nuh ini ada tiga orang ahli manatik yang dihantar ke barat, ke timur dan ke selatan ya. Jadi maknanya tak semua yang pergi ke sorga yang ada anak dia berdos dan ada semua pula tapi yang masyhur yang seorang yang terkenal pula tak jadi tiba-tiba Abu Talib bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sayang pada Nabi melindungi Nabi tapi tak dapat masuk Islam Nabi menangis berdoa kepada Allah seolah-olah mengenung Allah turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau sayangi wahai Allah. Dan sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kenal. Barulah Rasulullah padanya terimalah kenyataan. Walaupun bapak sekali dia pun lain daripada dia kecil lagi jago dia tak dapat hidayah. Kita ni tak dapat hidayah. Keluarga kita tak dapat hidayah. Lupa pula hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu sangat berharga. Kita lupa nak menggilap keimanan kita dan lakuan kita kepada Allah Subhanahu. Jadi para hadirin dan hadirat yang tersedia, adalah pentingnya majlis ilmu, pentingnya majlis tazkirah, peringatan majlis zikrullah yang mudah-mudahan dapat menyuburkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Di Johor tu ada juga di Perak ni saya tak tahu lah di Johor tempat saya ada juga tak banyak tapi ada ada sejil suar tak suka kuliah tak suka tazkirah langsung tak ada kuliah langsung tak ada tazkirah yang ada khutbah Jumaat itu pun nasib baik khutbah Jumaat tu rukun khutbah Jumaat ni wajib atau sunat wajib. Kalau tak ada khutbah Jumaat, tak sah khutbah Jumaat. Agaknya lah kalau khutbah Jumaat itu sunat. Boleh buat, boleh tak buat. Buat apa pahala, tak buat, tak apa. Semayang Jumaat sah, khutbah apa tak boleh. Ada di para dengar dan sekian. Jadi saya ini, wakil rakyat, orang tak bersedah. Ia biasa tak berkubah. Tapi bila jadi wakil rakyat, ini sekat oleh berkubah pula. Patut makin diberi peluang berkubah. Betul tak? Patut. Tak boleh pula. Buat kan? Mana pun tak cukup. Ya? Mana pun cukup. Mana pun cukup. Mewah. Ini jalan dulu pun mana pun cukup. Mewah peluang sikit lah. Ha? Pegang peluang sikit. Buat apa ya? Bukan lima kan? Tapi berani dan bila ini ujian ini cabar kita tolong bantuan kepada orang sebanyak bawa maju untuk makan masih berikan bawa beras bawa apa yang kata Ustaz menyampaikan sekilas sikit kepada mangsa-mangsa lagi dalam 10 minit dia bilang dia kata minta maaf saya tak boleh masalah saya tak ada arahan kalau nak mohon dulu besok lusa kalau dah dapat lampu hijau pun boleh besok lusa tak boleh memang tak sekiranya
Lain kali kita datang bawa beras, bawa kain, baju, bawa bawa makanan. Aku yang dapat menolonglah membantu tempat pemindahan. Kawan yang cakap dengan dia sudah datang. Di samping nak menyerahkan ini, kalau dapat kumpul sikit, Ustaz nak menyampai kesempatan bukan ini. Saya nak memberi dorongan semangat pada masjid-masjid sambil menyerahkan kepada orang. Boleh nak begitu. Saya pun sampaikan, kalau saya pun ada tua di situ, sampai kalau tak sekira mana. Tak sekira tak boleh. Ucapan boleh. Kita balik dengan alhamdulillah dan bahawa kita menjawabkan tersekiraan lupa. Tuan-tuan kata bukan tersekiraan, bukan ucapan. Tapi ada yang berat sikit, ada yang sikit tersekiraan. Jadi bahawa ini adalah yang sudah. Dalam Dewan Undangan ini saya sebut antaranya saya membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullukum ra'in. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ. Hadis yang bermaksud setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang siapa yang dipimpin, apa yang dipimpin, dipertanggungjawabkan. Jadi saya menyatakan kita tidaklah berlaku adil di hadapan, kita tidaklah memberikan hak-hak rakyat dengan sebaik-baiknya. Kita akan ditanya di mana masyarakat. Sayyidul qawmi khadimuhum. Pemimpin bagi rakyat itu adalah hadap rakyat. Sayyidul qawmi khadimuhum. Pemimpin bagi satu kaum. Maksudnya pemimpin bagi rakyat yang dipimpin. Khadimuhum adalah khadam. Kerajaan bukan tuan. Kerajaan adalah khadam. Pemimpin bukan tuan. Pemimpin adalah khadam kepada rakyat. Bunuh MB Bunuh Esko. Saya menyampaikan peringatan untuk diri saya sendiri dan untuk mereka, untuk semua. Jadi berhari dan ada sedang alhamdulillah. Para walaupun dalam dewan ini macam-macam lah, kadang-kadang ada ketenangan, kadang-kadang ada kecoh, macam-macam lah. Tapi ucapan saya tidak menggugurkan alhamdulillah. Tak ada yang musik, tak ada yang kacau, tak ada yang tak laluan, tak ada yang ganggu. Pasal dirasakan ucapan saya macam berkembang. Jadi kalau kena berubah tak boleh cakap. Kena berubah tak boleh tegur sebelah. Kalau tegur sebelah, pakat belarau tak. Luput tak. Bahan limahan. Jadi saya cakap sejauh masuk ini. Dan habis sidang, ada seorang yang sepuluh datang. Jumpa saya. Dia kata, nak panggil YP, nak panggil semua. Dia kata panggil ustaz. Tak biasa panggil ustaz. Malu pula saya nak panggil dulu ustaz. Ustaz dah jadi YB. Boleh tak saya panggil YB ustaz? Jadi panjang. Okay. Saya nak kata tak boleh pun. Saya nak panggil ustaz. Saya nak kata jadi panggil ustaz. Ya, nak panggil YB. Dia kata malu nak panggil ustaz. Dulu memanglah ustaz. Orang kata, oh memang ustaz saya. Tapi kami dah YB. Jadi YB Ustaz lah. Kata terima kasih banyak lah. Dalam dewan sekarang dah ada tazkirah. Alhamdulillah. Sama-sama. Nasib baik dia nak cakap terima kasih lah YB Ustaz. Dalam dewan dengan video ni sekarang ni dah ada khutbah. Ada tazkirah. Tak apalah. Jadi para Ustaz. Kita semua juga masalah air, masalah development, pembangunan, kemajuan, itu semua juga perkara lain. Tapi resipnya ialah perkara anak-anak, perkara anak-anak. Jadi alhamdulillah, belum sampai setengah tahun
saya jadi wakil rakyat, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mempunyai cuti hari Jumat, alhamdulillah diistirahatkan oleh bagi Sultan pada hari jadi hari kemudahan bagi dia pada 3 November hari ini. Jadi alhamdulillah dah 19 tahun dah terlepas cuti Jumat. Dulu ramai kena tangkap penentang perubahan cuti daripada Jumat kepada ada yang masuk wakaf. Orang-orang kita buat 17 hari lepas Jumat masuk wakaf ke malam. Jadi kalau kita buat bantahan, kita kata berintis pun tak sanggup berubah cuti daripada Jumat kepada ini bukan berintis sanggup berubah cuti. Aku tak kena tangkap Jadi para hadirin dan hadirat yang dikasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya maklumlah kita ni manusia biasa. Kita bergerak, kita atau memerendam, kita berdemokrasi macam-macam. Akhirnya semuanya bukan tak berjaya, belum nampak kejayaan. Tak lama kita pun dah keluar. Jadi akhirnya tak sebut sangatlah. Sekali dia sebut kita cukup dari Allah. Dalam keadaan kita dah letih, dalam keadaan kita dah penat, Allah kurniakan kita. Adalah sebab-sebab dia. Macam yang kita terpanjang lah, tak kisah lah saya kata. Sebab-sebab dia kerana kepentingan politik ke, nak cari negara orang lain pada sekolah ke, MP baru nak kena buka lebaran baru, nak kena buat waktu yang drastik, waktu yang dekat untuk mengambil sokongan rakyat itu tidak salah, tak kisahlah. Yang penting apa yang kita perjuangkan sekian lama kita mencapai dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Bagi pegang apa? Pertama, itu fakta. Pegang dengan apa? Pada minggu dan kemudian inilah dan dengan kita lihat bahawa bila barat buat sesuatu tak mustahil negara barat yang menerima Islam beransur-ansur dan begitu pesat pertemuan Islam tak mustahil silat-silat gaya mereka mendahului melaksanakan satu jangan sampai macam itu malu lah saya boleh lebih dulu tuan saya tak ingat kalau waktu tapi dalam orang saya dalam lebih cedul polis-polis wanita nak pakai tudung pun tak mohon buat lincah dekat kepala ikan kamar payah tiba-tiba keluar sahabat polis wanita pergi kelem berpengaruh Islam jaga lalu lintas pakai tudung hitam baru dah oh sini pun boleh pasal orang putih pun baru boleh kalau orang putih nak sanakan hudun baru nak ikut ya Allah jadi berada sekalian Brunei malu kita dengan Brunei Brunei negara kecil mereka nak laksanakan hudud nak laksanakan syariat Islam dalam tempoh 6 bulan ini bukan tak dapat kritikan tempat daripada barat dan sebagainya tapi mereka sanggup Sultan Brunei nekat itu negara kecil lagi itu. Itu ni Allah ya Tuhan. Yang paling baik untuk syariat Islam ini dilaksanakan seluruh Malaysia.